santuy. Yo santuy. Aduh, uhuy, sokap nih. Bisa. Yow, 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 yow. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Bacot Komen Santuy. Here Hello everybody, the world. Welcome back again to Koridor Baca Santuy, Baca Komen Santuy di Twitter ya bro-bro ya. Seperti biasa kita terus update di bulan Februari, apa hoax terbesar di 2024 ini bro-bro ya, dari resolusi-resolusi kalian gitu. Dan seperti biasa kita harus menceki dulu news-news terbaru. Apa coba ini? Amin dijis. Kita 02 bikin biru GBK. Waduh. Aduh anjing. Kelilipan. Libur. Oh iya, libur banyak banget ya tahun ini bro-bro ya. Lagi pada long weekend. Kalian yang karyawan senang, aku yang punya barang pusing. Semakin libur semakin mandet gitu barangnya lur. Gimana? Gak mau rugi, gue mau play. Gak boleh libur lah. Anies anti BUMN. Wadar. Padahal anjing. Keluarga BUMN terancam hidupnya. Bangke. Masjidil Aqsa, get glass with Nikki. GBLA apa play? Siang libur kelahiran 2006, open CVCS. Twitter bangsat juga ya, kenapa ya? Isinya begituan semua, babi lah. Niat mengikuti tren yang ada, Reza Arab justru dibully. Kenapa nih, Blay? Ini apa anjing? Yang sabar aja, Bang. Hah? Besok angkut pasir, burung ada parin. Emang Twitter teh bangsat gitu, kenapa ya? Enggak, tapi sekarang TikTok ini kata isal. Bukan kata gue ya, biasa kan isal update ya. Gue gak update karena gue gak punya TikTok. Komentar-komentar TikTok sudah tidak beda jauh dengan Twitter gitu. Bangsat gitu memang ya. Bagus tapi, aku suka. Aku suka yang kericuhan dan salmon melawan arus gitu, gue suka tuh ya. Sarkas-sarkas bangsat itu gue suka lah. Mungkin pendewasaan kali ya, penonton TikTok ya. Komennya tai-tai gitu anjing, kenapa ya? Tukar tambah bit karbo bisa gak? Anak anjing. Tuker tambah speed karbo bisa gak? Aduh ada-ada aja memang Twitter tuh ya. Langsung aja lah kita cek tweet gua yang kemarin baru di tweet. Jadi hoax di 2024 selain diet apa? Karena gue yakin 80% penonton gua gagal diet di 2024 ini karena terlalu banyak makanan-makanan. Dan gua pun di tahun ini naik 92 kilo. Emang anjing. Fuck lah man. Fuck man. Since gue olahraganya rajin di 2018 awal, gue dari 115 ke 85. Akhirnya di 2024 ini untuk pertama kalinya dari Januari ke Februari gue langsung naik 7 kilo, 92. Man. Olahraga tetap rajin, menjarang posting aja. Ada banyak makanan baru gitu kayak martabak, terus gitu apa snack asin yang bajing itu. Man. Ah. Karena gini, mungkin lemak gua itu sudah tidak sebanyak itu dulunya gitu ya. Ketika gua berat badan naik malah pusing kepala gua gitu. Karena mungkin udah lama gak makan yang gurih dan manis gitu. Gua kalau gak pernah diet sebenarnya gua tuh. Gua makan banyak tapi gak yang manis dan terlalu gurih gitu bro. Contohnya kayak padang gak pakai bumbu gitu kan. Itu kan rasanya seperti membunuh secara perlahan gitu loh. Tidak pakai bumbu-bumbu yang nikmat itu. Terus makan KFC walaupun gua kulitnya suka gitu kan. Nggak pakai kulit, kayak gitu-gitu loh bro-bro. Kebetulan 2024 ini nggak tahu kenapa ada makanan yang suka gue makan ya. Martabak orange, itu racun sih anjing emang. Tapi enak, bingung gue. Shit. Terus banyak minuman-minuman boba-boba yang baru-baru yang gue, aduh kepo juga nih gitu. Gara-gara itulah gitu, kemanisan-kemanisan terlalu manis itu memang tidak boleh bikin diabetes. Ya langsung aja lah hoaxnya apa 2024, kepalanya aja kok janji, kepala apa sih gue gak ngerti. Selalu ada komen kayak gini gitu, bingung gue mah. Kenapa gak langsung semuanya aja gitu, gak usah kepalanya doang. Tidak, kesel. Kiamat kripto. Itu hoax sih sebenarnya. 2024 ini malah ada beberapa orang yang aktif lagi kripto ya. Jadi gak hoax gitu bro. Cukup sama satu orang tapi satu aja gak punya, dunia isinya selingkuh doang. Ya itu sebenarnya lebih ke kebutuhan gitu. Itu bukan janji itu anjing. Kemunculan Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Anjing ada suara efek lagi. Ah! Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Memang sih ya, 4 hari lagi ini tuh mau nyoblos gitu tapi... Semua paslon teh joget gitu, kenapa? Joget, joget, joget. Semuanya joget. Pikiran jernih sangatlah hoax yang gua lihat. Ada 2 gelas untuk berdua. Otak gua yang mes. Goblok. Goblok. Gua mikirnya kita minum kopi berdua lu.
ngelihatnya bayangannya tolol. Janji gesek aja. Ah, kalau ini baru 100% hoax. Nanggung gitu soalnya, kenapa ya? Nanggung blay, masa digesek doang, aneh. Hoax terbaik jatuh kepada, lebihin dong pak kuahnya, effortnya. Usaha dikit hasil banyak ya. Pengennya gitu emang. Cowok cukup satu cewek, itu gak hoax loh. Gua cukup satu cewek. Tapi lebih ke satu cewek pun gak ada gitu. Aku cuma sama kamu doang kok. Kayak gini janji nanti gak bakal aku sebar. Ini mah pasti bocah-bocah yang memang suka video-video aneh nih. Emang ada ya, gimana sih percakapannya? Gue penasaran deh, gue pengen juga loh gitu. Kayak pengen dong gitu, mencoba mempraktekan itu gitu. Cuman malu gitu, videoin temen cewek gitu. Maksudnya kayak foto video gak pernah punya gitu gue. Gak pernah kepikiran juga gitu anjing. Katanya suka ternyata jadian sama yang lain, berarti lu kurang. Katanya mau produktif, stop coli. Ini masih Februari anjir. Gila loh, kasihan lah produksi air lu gitu. Kenapa ya? Jangan dikocok terus. Aneh. Matematika emang gampang anjing. Apa susahnya? Fisika yang susah dan kimia itu paling susah. Bilang ke ayang gini, aku serius sayang sama kamu. Ya sayang sih serius, setia apa gimana nanti ya. Aku cuma chat sama kamu aja kok. Itu hoax terbesar 2024 jelas ya. Itu sudah hoax dari zaman 2015. Udah, itu memang hoax yang belum pernah berubah sampai detik ini. Yang hoax itu Kori baca DM aku. Aduh, emang kamu DM ya? Coba kita lihat DM di mana. Gak bisa nakal, udah diwakilin bapak. Bapak lu nakal emang gak? Aduh, nurun gak? Aku suka yang nakal juga loh padahal. Udah diwakilin bapak. Kamu yatim pasif ya? Raganya ada tapi diem doang. Lari pagi. Sebenarnya kalau mau kurus bukan lari sih bro. Bukan kardio. Ngangkat beban. Apalagi beban hidup. Cepet kurus lah itu. Internet gratis. Gak mungkin anjing itu mah. Mungkin 30 tahun kemudian internet gratis. Gue udah 60 tahun anjing. Dari mulai Roblox mau dihapus sampai Bobox gratis, kalian ada yang tahu gak tentang hoax tersebut? Nah, ini dia beberapa hoax yang terkenal banget di Roblox dan banyak yang percaya. Aduh, gue gak main Roblox, ngapain nge-share beginian. Nolak diajak double date, ngakunya gak punya duit, padahal gak punya doi. Itu menasib, lah. Janji capres kan belum direalisasiin. Masih gembor-gembor. Masih isi paling iya, itu. Kita lihat aja nanti kalau udah terpilih. Janji-janji manis. Emang kamu dijanjiin manis sama siapa, Ratu? Kayaknya pengalaman pribadi banget nih. Coba diobrolin. Cinta sejati, apa ini anjing? Sepasang bocil ngelem, the fuck? Sepasang bocil ngelem, the hell? Apa ini anjing? Kemana arah kita di 2024, Bang Kori? Channel Korigor, ada lagi. Jomblo, aduh, berarti kamu hoax dong jomblo. Udah gak jomblo. Alah, kenapa kamu gak jomblo? Kurang. Korigor viral digerbek bangsat. Gak ada lah anjing, gila lu. Main aman gitu. Korigor smoothing untuk Indonesia yang lebih lurus gak mungkin. Jangan bro, ini tuh aku tuh belum repair rambut gitu. Jadi aduh, kurang gini, jadi males syuting tuh dari kemarin. Nanti besok lah, kita repair. Di smoothie gak mungkin. Kalau tiba-tiba rambut gua kan lurus gini anjing. Kayak Pras Teguh, gua kurang parah anjing. Ya hoax itu bilangnya gak deket sama siapa-siapa, tahu-tahu nikah. Itu sama aja pas ulangan ditanya, nomor 5 udah belum? Jawabnya gue belum. Taunya si anjing mau ngumpulin. Goblok. Anjir, emang masih ada ya anjing? Orang-orang yang nyebelin gitu. Aku gak deket sama siapa-siapa, tiba-tiba kawin, tiba-tiba pacaran. Lamin. Berarti kamu cuma jadi cadangan. Udah, itu aja. Ini apa anjing? Setelah membuat hoax tentang beras palsu, makhluk-makhluk hutan ini akan sebarkan hoax telur palsu. Waspada hoax Bangsat ini aja hoax pemilu gede banget anjir, sumpah komen-komennya. Terlalu banyak anjing. Hoax-hoax pemilu. Terus ini monyet-monyet pada ngapain gitu, pada turun gunung cari info apa gimana? Untuk membungkam gitu. Bagaimana gue gak ngerti anjing. Bisa balikan sama mantan di tahun 2024 itu hoax. Apalagi mantan yang putus nyambung. Ya, gue iyahin lah. Itu pernah punya pengalaman lagi gitu. Kata-kata hoax selain OTW adalah besok pagi jogging. Sebenarnya gini loh, tergantung tujuan joggingnya gitu. Kalau memang tujuan joggingnya sudah tercapai, gak akan hoax gitu bro ya. Karena itu buat speak-speak sehat bareng gitu. Sehat bareng, bangun pagi dan ngajak jalan. Udah itu doang. Anjir ini lengkap banget anjir, banyak kor. Kayak OTW, besok lari yuk. Ya nanti tanggal sekian kita main lagi, besok ku bayar. Pinjam uang dulu please, ada kebutuhan mendesak buat anak. Anak-anak anjing gue main slot hotspot buat WA doang, sumpah. Kalau orang yang sering dapat begituan, memang elu hidupnya gampang dimanfaatin. Dah itu aja. Jangan maulah dimanfaatin begitu. Kenapa ya? Aneh banget anjing. Itu berlaku buat orang-orang yang gampangan gitu, seperti kalian gitu ya memang. Senang ditipu.
Maksud anjir, uangnya buat slot hoax. Ini apa anjing? Pak, saya kalau ntar masa depan boleh jadi presiden gak, Pak? Boleh. Goblok. Tolol, masih aja ingat anjing vlog gue yang ini, kenapa ya? Anjir, ya kan bermimpi, boleh gak sama presiden? Boleh, ya kita gak ada yang tahu nanti gue umur 50 jadi presiden, kita gak ada yang tahu. Pokoknya sesuai semboyan hari ini, Korigor for President, presiden hari-hari lu untuk hari ini. Kita gak tahu 20 tahun kemudian. Belum ada anjing presiden rapper, bro. Belum ada, kalem. Hoax, goblok. Aduh, ada aja anjing. Virus X bang, sah, itu mah hoax terbesar. Itu ya satu dunia. Aku selalu ada buat kamu sayang. Aduh, kalau ini gak hoax kalau buat saya. Aku selalu ada, walaupun gak selalu bisa gitu, karena butuh perkenalan lebih dekat lah. Ya pakai duit lu dulu, nanti gue ganti Ichikiwir anjing. Maksudnya Ichikiwir anjing, masih kepake apa tuh bahasa Ichikiwir. Kalimat resolusi 2024 followers IG ku yang katanya pengen lebih baik dari tahun sebelumnya, padahal aksinya masih gitu-gitu aja. Ya dari tweet yang banyak itu kebanyakan tentang cewek. Aku pacaran sama kamu aja, aku janji sama kamu aja, aku setia sama kamu doang. Intinya kalau udah ketahuan itu ribet. Gak usahlah sosok fuckboy 2024, banyak sepil-sepil, ngeri. Kalau kata lagu Cangcuter mah, buat para pemula jangan ikutan. Dah itu aja lah, karena percuma, nanti disepil. Dan buat cewek-cewek harus lebih hati-hati sama janji manis di tahun ini. Ibarat Cinderella, Cinderella aja lepas sepatu udah dapat cinta sejati. Lah kamu udah buka semuanya malah ditinggal pergi. Jadi semuanya harus berhati-hati ya, cowok-cewek gitu, bro. Ya segini dulu aja lah budget santuy untuk hoax 2024. Nanti kita update lagi untuk budget santuy, karena gue masih mencari, by the way, tete barista tato kecil ya, masih penasaran gitu ya. Ya, saya tunggu channel gue, share dan subscribe, peace. Diajak Wenwen, selalu bisa. Isi dompet, selalu ada. Diajak Wenwen, selalu bisa.